Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi anti hoax demi memelihara satu kesatuan dan keamanan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kami mewakili pemuda pemudi masyarakat Desa Perkat dengan ini bersikap dan menyatakan, satu, menolak seluruh informasi atau berita hoax dan segala aspek yang mengandung ujaran kebencian. Dua, menolak isu SAR yang akan menimbulkan perpecahan NKRI. Tiga, mendukung Polri dalam memberantas informasi atau berita hoax atas nama ujaran kebencian. Empat, bijak dalam menggunakan internet atau media sosial seperti meneliti, menelaah, memeriksa kebenaran setiap berita atau informasi sebelum kita men-share atau membagikan informasi ke publik atau hal yang orang banyak. Mari kita bangun Indonesia yang bebas hoax. Stop hoax, stop ujaran kebencian. Kami generasi anti hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pulang mencoba. Ada apa? Ada apa?